لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya kita menyebut nama Tuhan kita yang sungguh luar biasa keagungannya, sungguh luar biasa kemuliaannya, sungguh luar biasa apapun kuasanya, dan kita tidak boleh mengingkarinya apalagi menyekutukinya. Dan kewajiban bagi kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal apapun yang diberikan olehnya, karena tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala beri, jelek maupun baik. Kalau Allah yang beri itu baik, paham gak? Jelek atau baik, kalau Allah yang beri itu adalah kebaikan. Alhamdulillah. Contoh sakit, siapa yang kasih sakit? Yang ngasih sakit Allah. Kalau orang gak sakit-sakit kayak Fir'aun, mau kayak Fir'aun? Sekalinya sakit dilelepin sama malaikat, mati. Makanya kalau dikasih sakit alhamdulillah, karena sakit bukan bikinan manusia. Kalau sakit bikinan manusia, corona itu sakit bikinan manusia. Tapi kalau yang namanya sakit beneran bikinan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita paham ada penyakit namanya penyakit jantung, paru-paru, ginjal dan lain-lain. Nah, orang yang dikasih penyakit dia harus ucapin alhamdulillah. Kenapa? Saya tanya, dulu orang yang sakit itu sakit enggak? Enggak, sehat walafiat. Makanya Nabi bilang, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kalau ibadah tuh, kalau udah sakit mau tahajud susah, mau baca Quran susah, mau ketemu guru susah, gak enak udah. Selagi sehat jalan, jangan pakai alasan. Kalau udah sakit berabe udah, jangan dientar-entar kelantar, enti-enti keburu mati. Jangan la turajji fi'li salihat ila gadan, jangan tunggu pekerjaan orang soleh sampai besok hari. Kita enggak tahu apakah kita masih hidup besok hari. Sekarang aja nih yang ada di sini yakin ntar jam 12 masih hidup? Yakin? Enggak ada yang tahu. Ada murid saya dulu di sini, kru. Benar enggak? Malam Rebu diikut burdah sama saya bareng-bareng. Saya tinggalin ke Malang, Kamisnya meninggal. Padahal Rebu dia selamat-selamat bareng-bareng sama saya. Dia enggak ada punya pikiran bahwa selaman dia itu sama gurunya terakhir. Kalau dia tahu, oh dia gak pulang kali, dia diem sama gurunya di sini. Karena dia gak tahu dia pulang, karena dia pikir besok ketemu lagi sama gurunya. Taunya dia bukan ketemu gurunya, ketemu malaikat. Inna lillahi. Nah, jadi kalau ketemu guru alhamdulillah, jangan pakai diintar-intar lah tu rajik fi'li salihati la godan. Nah, enggak ada sendirinya ente, kecuali udah dikubur baru ente sendiri. Kalau ente masih punya guru, ente enggak sendiri, ada yang belain. Begitulah kita memiliki junjungan Nabi kita Maulana Muhammad.
Kita bersyukur kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi, 25 rasul, 5 ulul azmi. Paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua para nabi itu diciptakan oleh Allah dengan cahayanya Nabi besar Maulana Muhammad. Dan kita termasuk umatnya. Alhamdulillah. Coba antum tadi dibilang apa? Kalau berbuat dosa di zaman nabi-nabi yang lain, cara taubatnya harus bunuh diri baru diampunin Allah. Bukan begitu tadi? Tapi lain dengan umatnya Nabi besar Maulana Muhammad. At-taib min azam kama la zambala. Cuman satu doang. Sungguh-sungguh dia pengen taubat kepada Allah, selesai dosanya. Beb, saya sahibul khamar, tukang minum khamar. Enggak dilihat sama Allah. Yang penting tubuh ilallah. Beb, saya sahibul ngetrek, pakai bayaran api, judi. Ngetrek. Ayo, siapa yang menang kasih duit. Ada kalau daerah-daerah kota sana balapan pakai judi. Yang judi, sering judi, dia tobat, rapi, kayak anak bayi baru lahir. Oh, ninggalin sholat kemarin, ninggalin puasa, main perempuan mulu kerjaannya. Ya, walau malam sekarang, malam minggu, biasanya. Alhamdulillah kalau sekarang malam minggu antum ada di Nurul Mustafa. Tahu deh sebelum kenal Abi Basan, ada di sebelah mana? Di Gang Jamblang apa di mana? Bahametan belah mana itu? Di toko belah mana antum? Lagi godain siapa itu? Ente ingat gak tuh? Otak ente dulu. Ente lagi ngapain dulu sebelum kenal majelis? Dan beruntung antum ini jadi umatnya Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Waktu Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, begitu banyak Nabi Muhammad dilihatkan keindahan-keindahan surga. Bahkan dilihatkan bagaimana kejamnya api neraka. Bahkan bukan hanya itu, Nabi dilihatkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan Allah bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Kita pakai kan, saya sering bilang kepada antum bagaimana salamnya Nabi kita Maulana Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang dipakai sama kita. At-tahiyatul salawatut. Ini salamnya Nabi Muhammad pertama kali ketemu Allah Subhanahu wa taala. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana malaikat Jibril. Malaikat Jibril enggak bisa masuk ke arasy-Nya Allah. Karena masuk daripada 7 lapis langit, malaikat Jibril bilang apa? Ya Habibana, ya Maulana Muhammad, cukup kemampuan saya sampai sini, lanjut lagi engkau. Kenapa? Karena kalau saya teruskan perjalanan bersama kamu, ini bukan batas cahaya saya. Cahaya saya cuma sampai langit ketujuh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di mana perjalanan beliau ternyata ada rombongan manusia. Rombongan manusia itu berpakaian putih-putih dan mukanya bercahaya-cahaya. Maka Nabi kita Maulana Muhammad
bertanya dia, Allah ciptakan malaikat yang percis untuk menemani Rasulullah dikala Rasulullah ditinggal sama malaikat Jibril, wajahnya percis dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi merasa enggak segan nanya sama temannya, "Ya Abu Bakar, ini siapa ini? Ini umatmu ya Habibana Maulana Muhammad. Umatana, apakah ini orang-orang yang sering tahajud? Bukan. Apakah ini orang-orang yang kasarnya ibadahnya luar biasa? Atau dia kekasih-kekasih Allah dari umat kami? Bukan. Dia orang biasa. Kok bisa ada di sini? Sedangkan malaikat Jibril aja tidak bisa di sini. Bahkan malaikat Jibril bilang, kalau saya melangkah sedikit saja saya akan kebakar. Kok ini bisa ada di sini? Siapa mereka ini? Ya umat antum. Umat ana dari wali-walinya ana. Maksudnya umat Rasulullah yang jadi wali-wali. Seperti Tuan Syekh Abdul Ghadir. Bukan, ternyata bukan. Jadi siapa? Mereka itu umat akhir zaman. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Tuba, summa tuba, summa tuba, man lam yarani fa'amana bi. Ternyata mereka itu orang yang Nabi ucapkan 3 kali beruntung. Karena Nabi pernah lihat mereka itu ada di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bilang kepada umatnya, beruntung, beruntung, beruntung. Sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah yang beruntung? Ini sebabnya Nabi ucapkan ucapan tersebut karena Nabi pernah lihat itu umatnya melebihi malaikat. Mereka itu siapa? Mereka itu umat Habibuna Maulana Muhammad yang tidak pernah lihat Rasulullah, tidak pernah makan bersama Rasulullah, tidak pernah jihad bersama Rasulullah, tidak pernah tahu modelnya kayak gimana Nabi Muhammad. Tapi cintanya dahsyat kepada junjungan Nabi Muhammad. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Mau angin, mau hujan, mau geledek, mau ape, mau bokek, mau enggak apa, datang dia ke majelis taklim. Ingin basahkan lidahnya bersalawat kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Habis hartanya buat muliain junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Habis umurnya untuk muliain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak keluarganya, diajak istrinya, diajak anaknya, diajak tetangga-tetangganya untuk muliain junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Hidupnya untuk Rasulullah. Diajak teman-temannya, diajak semua yang dia kenal untuk muliain junjungan Nabi Muhammad. Ternyata merekalah orang yang ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu orang yang beriman kepada Rasulullah, tidak pernah lihat Nabi Muhammad, tapi kecintaannya dahsyat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Itu salah satu contoh bahwa kita itu bersyukur Allah jadikan kita menjadi umatnya Nabi besar Maulana Muhammad. Coba kalau bukan umat Nabi Muhammad, ente buat zina kemana-mana, ini urat ente ini ditulis sama Allah zina. Malu gak? Kayak apaan? Kayak stempel. Apa itu stempel ya? Kayak tato. Jadi kalau orang buat dosa betato tet di zaman Nabi Musa. Itu urat itu kebentuk. Oh, kazab si pembohong. Syarik si penjuri. Apa? Coba kalau itu terjadi pada kita. Tarigus shalah si tukang ninggalin salat. Si uhuqul walidain, tukang ngelawan sama orang tua.
wal ukukus suyuh, tukang ngelawan sama guru. Kibir, orang sombong. Ujub, orang bangga diri. Hasad, orang punya dengki. Itu ketulis di dalam jidatnya. Gimana kalau dosa ketulis di jidatnya? Malu. Dan itu terjadi pada umat-umat terdahulu, khususnya umatnya Nabi Musa. Lebih jelas. Bayangkan sama antum sekalian. Nah sekarang anak mau tanya, ente berapa kali bohong? Berapa kali ente berbuat dosa? Ente lihat jidat ente, ketulis gak itu dosa ente? Kenapa bisa begitu? Karena berkahnya junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Apa itu Qur'annya? La yu'adzib, tidak akan diazab selagi engkau ya Muhammad ada di sisi mereka. Maksudnya apa? Tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi. Maksudnya itu, selagi orang itu ucap nama Nabi Muhammad SAW, enggak bakalan Allah azab. Jadi ente bohong berapa kali, buat dosa berapa kali, enggak ketulis. Karena ada apa? Ada nur Rul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW. Kita udah punya Rasulullah beruntung ya? Jangan sampai kita ini keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Agamanya Nabi Muhammad apa? Agama yang mana untuk keselamatan manusia fid dunia wal akhirah, li sa'adatil bashar fi ma'asihim wa ma'adihim, untuk keselamatan kita sekalian fid dunia wal akhirah. Kalau Nabi Muhammad kasarnya punya harta, semua muridnya punya harta, umat-umatnya semua punya harta. Tapi tidak ada Nabi Muhammad meninggalkan itu. Nabi Muhammad meninggalkan kalimat la ilaha. Akhirnya apa? Seluruh dunia kenal kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Seluruh dunia kenal. Sekarang ana mau tanya sama antum sekalian. Antum ini di Indonesia, Nabi Muhammad di Madinah berapa juta kilo? Zaman Wali Songo aja 600 tahun. Apalagi zamannya Nabi Muhammad 1400 tahun. Jangannya Nabi Muhammad hadirin, sahabatnya aja kita kenal. Sebab apa mereka dikenal? Sebab mereka ajarkan la ilaha illallah. Jadi kalau antum mau dikenal sama anak cucu seperti tadi, ajarin tuh anak cucu kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai anak antum enggak tahu Tuhan. Anak antum enggak tahu nabinya. Anak antum enggak tahu mukjizat nabinya Al-Qur'an. Anak antum tidak tahu bagaimana ajaran yang dibawa oleh nabinya Maulana Muhammad. Sehingga putuslah hubungan engkau dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan sampai kita itu beriman, anak kita enggak beriman. Banyak enggak sekarang? Kasarnya saya mau tanya, orang tuanya Islam, cucunya non-Islam. Sebab apa? Sebab bapaknya enggak pernah kenalin kalimat la ilaha. Dari mulai dia masuk sekolah, sekolah yang bagus, SD-nya SD yang bagus, SMP-nya SMP yang bagus, SMA-nya SMA yang bagus, sampai dia masuk ke universitas yang bagus, bahkan di luar negeri, di Amerika,
sampai akhirnya dia tidak kenal siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Zubat dikasih tahu apa? Awalun wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Wajib pertama kali kalau antum punya anak yang pertama dikenalin adalah Allah. Makanya kita diazanin. Allahu Akbar. Belum dengar suara bapaknya, yang didengar pertama suara siapa? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, supaya apa? Supaya dia punya hidup benar-benar dikasih keberuntungan sama Allah SWT. Makanya kalau dia tidak diazankan, dia tidak dididik kenal Allah, jangan nyesal kalau nanti dia keluar dari ajaran yang dibawa sama inti. Oh, intinya cinta sama habaib, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama orang soleh, tapi inti gak pernah ajarin anak inti. Maka anak inti akan tinggalkan inti, keluar dari agama inti, dan itu kerugian yang sangat luar biasa. Kerugian yang sangat luar biasa. Kerugian itu bukan hilangnya harta, bukan. Kerugian itu bukan banyaknya dosa, bukan. Tapi kerugian itu kalau sudah anak keluar dari agama bapak moyangnya, dari agama kakek moyangnya. Makanya selalu Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billahi syai'a. Wahai anak-anakku, pesannya itu, janganlah kamu menyekutukan Allah. Tanamkan di dalam hati la ilaha illallah. Inilah yang disukai oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau kamu mau bikin suka Rasulullah, cinta Rasulullah kepada kamu, kamu jangan punya keyakinan kecuali keyakinan yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad luar biasa, sampai ngeganjal perutnya 7, semata-mata jalan kesini sonos agar orang kenal kalimat la ilaha illallah. Bahkan disambetin Rasulullah, giginya hampir tak berdarah di kampung Taif. Semata-mata apa? Semata-mata orang kampung itu biar kenal la ilaha. Bahkan ada cerita perang Badar, perang Uhud, saudaranya diperangin, bapaknya diperangin, adiknya diperangin, bahkan pamannya sendiri diperangin sama Rasulullah. Agar apa? Agar dunia tahu bahwa urusan tauhid enggak bisa neko-neko, enggak bisa di apa namanya? Ada toleran-toleran. Walaupun kasarnya dia pamannya sendiri, kalau dia tidak mau ikutkan kalimat yang dibawa Nabi Muhammad, maka ente bukan paman ana lagi, ente bukan saudara ana lagi. Kenapa? Agar memberitahu ketegasan asyaddu alal kufar. Disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, tegas ente kalau bagian tauhid. Kalau bagian yang lain boleh, ya enggak? Kalau orang kafir, non Islam mau ajak selamat enggak ada masalah. Tapi kalau urusan tauhid, urusan kerjaan, ente kerja sama orang kafir boleh, tahu enggak? Ente kerja, ente dagang, ente bergaul boleh aja, enggak dilarang.
Tapi kalau urusan tauhid, lakum dinukum waliyadin. Enggak ada toleransi. Ana mau deh ke masjid, tapi ente besok ke gereja ya. Mau kayak gila. Tidak ada toleransi itu. Lakum dinukum. Kalau ente mau berteman mana urusan agama, ahlan wa sahlan ke masjid. Tapi kalau urusan dagang, ayo. Jangan ente ajak-ajak sekali-kali ana ke tempat ibadah ente. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan sekali-kali kamu tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Itu. Kalau agama urusan tauhid tegas. Enggak ada pakai. Kenapa? Karena tadi kalau maksiat aja dibalas, bagaimana tauhid? Kalau ente ragu sama Tuhan ente, maka nanti anak cucu ente akan ragu sama Tuhan ente. Jangan pernah ente ragu dengan Allah Subhanahu. Kalau tadi aja maksiat dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Untung aja kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ngucapin ya dawab tub alaina. وارحمنا وانظر إلينا ente baca itu lalu ente husnuzan habis dosa ente. Ente baca itu terus ente husnuzan apapun dosa ente sebesar habis husnuzan. Tuh enaknya jadi umatnya Maulana Muhammad. Tau-tau ente mau tinggalin, rugi. Makanya kalau urusan-urusan kesalahan aja dibayar, dibalas, bagaimana urusan tauhid? Jangan pernah ragu sama Allah. Saya kasih tahu, jangan pernah ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Beb, saya belum ada rezeki, alhamdulillah. Yalah. Beb, saya belum gabul cita-cita saya, alhamdulillah. Beb, saya pengen kawin sama jodoh yang saya demen, tapi belum ada rezekinya, alhamdulillah. Apa-apa yang ente pengen, Allah tahu. Yang penting ente positive thinking, husnuzon sama Allah, baik sangka. Jangan pernah ente suuzon, apalagi putus asa. Putus asa Allah paling gak demen. Kenapa? Karena putus asa adalah kerjaan iblis. Iblis itu gara-gara putus asa. Tahu enggak? Padahal iblis bisa diampunin enggak? Bisa. Waktu iblis nanya sama Nabi Allah Musa, "Ya Musa, engkau kan kalim Allah." Iya, coba bilang sama Allah. Bisa enggak nanti diampunin? Oh gitu. Iya. Akhirnya Allah tanya, apa kata Allah? Boleh kalau dia mau ikutin omongan ana, ana ampunin dia. Kenapa? Karena ana adalah ghafurur rahim, kata Allah. Terus gimana caranya ya Allah biar dia taubat? Kalau dia mau diampunin, dia cari kuburan Nabi Adam, dia sujud di situ. Oh gitu? Iya, selesai. Akan saya ampunin dosanya. Lihat iblis dari zaman Nabi Adam buat dosa sampai zaman Nabi Musa. Cuman syaratnya satu, suruh sujud, tinggalin kesombongannya, tinggalin bangga dirinya, tinggalin riaknya, tinggalin hasutnya, tinggalin penyakit-penyakit hati dengkinya. Sujud kamu kepada Nabi Adam, selamat kamu. Apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa alaihi salam ketemu kembali dengan iblis, iblis girang. Ya Musa, bagaimana pembicaraan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, sudah aku dapat. Bagaimana? Apa aku bisa diampuni dosanya? Wah, bisa. Wah, yang benar.
Aku sudah bikin orang banyak sekali mati su'ul khotimah dan keluar dari agama-agama para nabinya dan melawan kepada ajaran-ajaran rasulnya. Aku bisa diampuni? Bisa. Wah, girang dia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu cari kuburan Nabi Allah Adam dan kamu sujud di dalam kuburan tersebut. Hah? Apa dia jawab? Dulu masih hidup aja gua kagak mau sujud. Udah jadi bangke gua disuruh sujud. Kagak mau. Nih, sombong. Jadi orang yang enggak pernah maafin orang seperti iblis. Bilamin. Jangan pernah ente punya dendam. Ente punya putus asa. Dendam enggak boleh, putus asa enggak boleh kayak iblis. Akhirnya apa? Akhirnya iblis tidak mau cari kuburan Nabi Adam. Biarin sudah, mau dilaknat-laknat sekalian. Enggak apa-apa. Tuh, kesombongannya. Padahal Allah mau ampunin dia. Sekarang tinggal ente berpikir, ente mau nyembah iblis yang sombong, bangga diri, ujub, riya dan lain-lain yang mereka itu tidak mau dapat rahmat Allah, apa ente mau ikutin junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad, yaitu jalan gadaman ala gadamin, selangkah demi selangkah antum ikutin al-fakir. Bukan semata-mata antum nih ikutin saya, bukan. Tapi antum semata-mata ikutin dato-dato saya. Saya ini ibarat tali paralel. Tau paralel? Ha, enggak? Paralel itu lampu yang menyambung terus. Dari saya, ke ayah saya, ke dato saya. Terus sampai tongkolnya yang saya ucapin ini dari mana? Dari junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Bukan dari saya hadirin, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat bicara ini dari ayah saya. Ayah saya dapat dari kakeknya. Kakeknya dapat dari kakeknya. Tentulah pongkol daripada kakek moyang kita semua adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Tinggal ente berpikir, yang antum mau ikutin itu apakah jalan-jalan yang mana mereka itu tidak ada cahaya daripada Nabi besar Maulana Muhammad. Apakah mereka yang ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu mereka yang menabur kalimat di dalam hati ente la ilaha illallah adalah mereka orang-orang yang memiliki cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tambahkan keyakinan di zaman sekarang ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya terus terang paling khawatir di zaman sekarang ini bukan mereka itu enggak sholat, mereka itu enggak puasa, mereka itu enggak zakat, mereka itu enggak apa lagi berbuat baik. Banyak yang saya khawatirin. Apa yang saya khawatirin itu ente punya hati selalu pimplan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga baru diuji sedikit udah was-was, diuji sedikit udah galau, diuji sedikit sama Allah udah gak enak hati. Sedangkan lihat para anbiya dulu, sahabat dulu, saya kan bilang tangannya pada putus cuman buat jagain kalimat la ilaha illallah. Antum enggak disuruh perang sama Abi Basan enggak? Antum enggak disuruh pegang golok, pegang pedang, suruh apapun caci maki enggak? Cuman antum merawat kalimat la ilaha di dalam diri antum. Ajarkan tuh istri antum, ajarkan anak antum, ajarkan kawan-kawan antum, jangan sampai terpengaruh untuk meninggalkan kalimat la ilah karena kerjaan. Ente kalau kasarnya enggak main, ente mau kerja di sini, ente harus tinggalin kalimat la ilah. Di negeri seberang sudah banyak orang ninggalin kalimat itu semata-mata karena duit. Na'udzubillah min.
Jadi saya pesan sama antum sekalian, itulah kalimat yang akan menyinari dikala kalimat-kalimat yang lain tidak lagi bisa menyinari, dikala kalian akan balik ke rahmatullah. Kalimat itulah yang akan menolong engkau di dalam sakaratul maut. Kalimat itulah yang akan menolong engkau dikala di dalam kubur. Dan kalimat itu yang akan membawa engkau ke depan junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Adanya Rasulullah di mana? Di akhirat nanti adanya Rasulullah di mana? Itu yang akan bawa adalah nur la ilaha illallah. Jadi kalau antum betul-betul sayang kepada diri antum, pegang, kencangkan tauhid di dalam diri antum itu. Jangan sampai ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau itu punya pemikiran yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikasih ujian yang sangat pahit seperti mereka orang-orang salehin, tidak tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya selalu doa apa kalau akhir majelis, la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu. Maksudnya apa? Alaiha nahya, ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha, wa alaiha namutu, dan matikan kami dengan kalimat la ilaha, wa alaiha nub'atsu bigauli la ilaha, dan bangkitkan kami bersama orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Makanya ini pegangan para orang soleh terdahulu, Habib Ali Kuitang. Kalau ente ke Kuitang, sampai sekarang akhir majelisnya pasti diucapin apa? La ilaha il. Kalau ente ke Empang Bogor, akhir majelisnya pasti ngucapin apa? La ilaha il. Ke tempat habaib-habaib sepuh, pasti akhir majelisnya ucapkan kalimat la ilaha. Oleh karena itu, inilah kalimat yang bikin selamat kita. Kembali kepada Ustaz Muhyiddin yang diucapkan dari kitab Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tadi, bahwa bila kita ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita dalam keadaan selalu lindungan Allah, maka ajarkan anak cucu kita kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Baca deh, 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.